هيا الإخوان والأخوات هيا بنا نبدأ درسنا ونفتته تعلمنا في هذه الليلة بالبسملة بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين إياه نعبد وإياه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على خير الورى في البر والبهر أجمعين Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala, ala Sayyidina Muhammad fil alamin innaka majid amma ba'du. Banyak video yang terdapat dalam channel Arabia TV ini, baik bahasan tentang mufradat, shorof tasrif, nahwu maupun uslub, bahkan semua bahasan yang terdapat dalam program pembelajaran khusus kami, yakni program Sekolah Arab Digital adalah bahasan-bahasan yang terdapat dalam Buku yang kami buat ini yakni 6 jilid buku Al-Ajib dan 2 jilid buku Al-Mumtaz. Semuanya ada 8 jilid. Sudah banyak penyimak channel Adobe TV yang menghubungi kami lewat WA memesan dan membeli satu paket buku Al-Ajib dan Al-Mumtaz yang kami buat. Oleh karena itu, jika teman-teman ingin memesan dan membeli satu paket 8 jilid buku yang kami buat ini, silakan hubungi nomor WA yang ada di bawah ini. Semoga buku-buku ini bermanfaat. Sehingga kita sambil melihat video juga bisa sambil menyimak buku ajar yang kami buat. Semoga bermanfaat. Nah, sekarang kita lanjutkan pada halaman atau muka surat berikutnya Al-maitatu. Ma'na -ma al-maitatu. Ya. Yeah. Bangkai, bangkai. Okay. Baik. Silakan siapa mau cuba buat kalimat Al-Maita tu. Eh, saya cuba, Pak. Ya, Pak Haji Parman silakan. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Kurimat alaikumul maitatu wadamu walahmul hinzil ma illa li ghayrillah. Ada panggilan. Alaikum. Al-Maitatu. Terus? Wadamu lahmul khinziri ama yatta wadamu wa lahmul khinziri wa, wa ma uhilla li ghairi allahi uh, sudah faham sekarangnya enak ya wa lahmul khinziri wa ma terus wama ma uhilla li ghairi allahi bih li ghairi allahi dah panjang lagi boleh berhenti kat situ set Ya, ya sudah sampai sini Hurrimat, alaikumul maitatu kumul majul, 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 alaih kumul jar majul, dan seterusnya. jar majul, alaih kumul jar majul, kenapa domah? majhul? majul, Majhul. Alaikum jar majul, majul, Maitatu. Nah, fa'il. Nah, Ibul Al-Meta itu mengapa Rofa, mengapa Doma? Sebab ia nah, menggantikan Fa'il. Fa'il kalau untuk majhul disebut Naibul Fa'il. Fil maklum diikuti oleh Fa'il. Nah kalau majhul, kalau fil majhul diikuti oleh Naibul Fa'il. Nah, Irab Naibul Fa'il sama-sama Rofa. Al-Meta -al itu. Diharamkan atas kalian bangkai. Ini bangkainya bangkai apa? Bangkai... bangkai bangkai, apa? Bangkai. Maknanya benda kalau ayam yang boleh dimakan pun kalau tak disembelih dia jadi bangkai lah. Jadi tak boleh. Ya, jadi binatang-binatang ya. Binatang-binatang. Kalau ikan termasuk tak? Tidak. Ya. Ada hadis Nabi, "Wattuhuru ma'uhu al-hillu maitatuhu." Al-bahru hillun uh, Al-bahru tahurun ma'uhu wa hillun ma'i tatuhu Begitu ya Ibu ya? Dia huat tahuru ma'uhu al-hillu ma'i tatuhu Itu oh, hadis ada, ada kalimat yang lain Yang saya ingat Al-bahru hillun ma'i tatuhu wa tahurun ma'uhu Boleh lah, ma betul lah Sebab bila sahabat uh, ambil air Aa, bila sahabat gunakan air laut untuk solat ya yeah. kemudian dua orang sahabat bila mereka bertemu air air biasa yang satu ulang diambil untuk balik dengan air biasa jadi nabi kata huwa tahuru bermakna al bahru wa tahuru ma'uhu al hillu maitatuhu kalau dikatakan tahur tu maknanya suci mensucikan Dia bersih dan dia boleh membersihkan benda lain. Ya. Hmm. Oke. Aymutla. Maitatun alhulu maitatuhu wa tthuhur ma, ma, -tuhur ma suci mensucikan airnya dan halal bangkainya. Bagus, selamat alhamdulillah. Taib, man yurid ayyadah hadhil kalima fi jumlatin ukhra mufida lil marrati tsaniyah. Siapa yang membuat kalimat yang kedua? Oh, uh, uh, habil ustaz. Baik, Ibu, Sa Ali ya Harun. Jit Jitu. Jitu. tu, ah, um, uh, kalbin fit. Uh, so, Bagaimana, Bu? Jitu, aku datang. Jitu, Jitu. bukan Jitu. Jitu. Apa, apa itu? Ah, uh, saya itu menemui. Menemukan? Ah. Uh. Wajar itu. Wa oh, wajad tu oh, ingatkan gitu. Wajad ada kan? Ah uh, wajad ada. Wajad itu. Tu. Ah uh, mai tu uh, bagus. Ah. Uh, Fis syari. Mai Ya, semua terus. Adalah saya. Sudah. Cukup. cukup. Ya, cukup. Ketika saya tidak berkeliling bin syarie aku menemukan bangkai anjing di j, di, leal, di di j, istirik, di jalan raya barangkali ada upaya lain sekakan kemudian aku eh tak ada ustaz bil ans semalam semalam bahasa Arabnya semalam bil amsi oh bil amsi bil amsi hmm. -am -si boleh atau amsi boleh Bil amsi. Ya alif ini semalam dalam bahasa Melayu itu artinya kemarin ya. Jadi, al amsi maksudnya itu kemarin. Boleh abil amsi, boleh amsi saja. Kalau bahasa Indonesia semalam itu tadi malam. Tapi kalau dari bahasa Singapura, Malaysia, semalam itu artinya adalah kemarin. Mana yang tepat, Amsi ke bil amsi? Dua-duanya boleh. Dua-duanya Wajat tumai tatakal bin fisyari bil amsi atau wajat tumai tatakal bin fisyari amsi. Begitu. Baik. Apa bedanya maitatun dengan janazatun? Jenazah <tuh> 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 uh. untuk manusia Ustaz. Yeah. Ah, begitu. Jadi kalau maitatun itu untuk binatang. Mm. Kalau untuk manusia bukan maitatun tapi janazatun. Mm. Jana zatun. Mm -hmm. Kalau untuk manusia, perempuan boleh, tapi bukan mayitatun, tapi mayitatun. Artinya perempuan yang meninggal, yang sudah meninggal dunia. Mayitatun, bukan mayitatun. Kalau mayitatun artinya bangkai, wahiyah, wahiyah takhtasu bil hayawana tifakat wammal insan makanatil kalimah janazah. Adapun manusia itu menggunakan janazah. Makanya salatul janazah bukan salatul maitah. Ada tidak sholat maitah? Tidak ada. Ada juga sholat jenazah. jenazah. Ada, ada sholat bangkai. Ada juga sholat jenazah. Begitu ya. oke okay. Jumlah tunukro salisa. Kalimat yang lain, yang ketiga. Ada lagi mau coba? Adakah mau coba? Nah, jumlah tunukro salisa. Menyurid boh, hadil kalimat ya jumlah muti ini. So, hadis tadi boleh gunakan lah. Baik. Mahia. Mahua. Huwa tahuru ma'uhu al-hillu ma'itatuhu. Itu hadis sebenarnya. Ya. Baik. Huwa tahur. Huwa tahur. Huwa tahuru Hu ma'uhu. Walhillu maitatuhu 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 Oh Waktuhu <tuhuru> rumahu walhillu maitatuhu Nah, bagus Ini bisa digunakan ya Maitatun Kita perbanyak terus kalimat-kalimat yang menggunakan kata maitatun Wah, <tuhu> Bagaimana Ibu? Terima kasih. Ha, wat huwa. Uh, di situ maksudnya laut. At-tahur mensucikan uh, Mahu, airnya. Maksudnya air, uh, air laut itu mensucikan. Suci. Suci lagi mensucikan. Suci dan mensucikan. Wal hal maytatu dan halal bangkainya. Ikan itu. Ya, di laut selain ikan ada tak? Maluk -maluk Ikan, ya. ketam, udang. udang oh, semua lah. Makanan laut. Yeah. Lobster. Seafood dia. Ya. Oh, yeah. Lobster. Seafood. Kecuali kapal laut ya, Bu? Kapal laut? Ya. Yeah. <laughs> tak ada lah, saya kapal laut pula. Ya, yeah, uh -huh. itu kan ada di laut juga. <laughs> Perahu tak boleh. Perahu tak boleh. Meskipun ada di laut. Meskipun jadi bangkai. <laughs> ya, yeah, itu sandar. Itu muzah. Muzah. Sebab kalau Mahilo, dia tak tohur, Ustaz. Eh? Mahilo, dia tak tohur. Dia tohirun saja. Ya. Yeah. <laughs> Apa bedanya tohur dan tohir? Tohir itu suci. Tetapi belum tentu mensucikan. Tetapi kalau tohur, dianya suci dan mensucikan yang lainnya. Dan dalam pikir itu ada takarannya, ada ukuran berapa banyak volume air yang uh, bisa disebut dengan tohur almaut tohur tohur dan untuk ustaz tunis apa tadi ustaz kan? tohur dan tohir oh, tohir tohir tohirun sifain. tohirun ya suci nah sedangkan tohur suci mensucikan hmm. Suci mensucikan, zatnya suci, kemudian ia mensucikan yang lain. Mungkin tidak yang najis mensucikan yang lain. Yang mampu mensucikan adalah ada tujuh jenis air yang mampu mensucikan. Dia ya. suci dan mensucikan. Ya. Ada tujuh. Air sumur, air hujan. air laut, air sungai, air mata air, air embun. Air Kalau air, ya. air suling, air yang suling. disuling dari laut, suci, Mesucikan juga. Iya. Air embun. Ah, embun juga termasuk albarod ya, albarod, al Baik sudah ya, Al-ma'itah tiga saja, cukup. Bismillahirrahmanirrahim, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sangat berharap channel Arabia TV ini memberikan manfaat yang sebanyak-banyaknya, sebesar-besarnya, dan juga seluas-luasnya untuk semua kalangan. Namun saya juga paham sebagian dari penyimak channel Arabia TV ini ada yang kemampuan berbahasa Arabnya masih dasar, bahkan sangat dasar. Sehingga, sebagian video yang ada di channel ini tidak bisa dipahami dengan baik sebagaimana mereka yang sudah punya kemampuan dasar yang cukup bagus. Itulah sebabnya kami sudah membuat program, namanya Program Sekolah Arab Digital, yang kami singkat SAD. Program Sekolah Arab Digital adalah sebuah program pembelajaran bahasa Arab dari dasar hingga pintar, dari awal hingga lanjutan. Belajarnya secara bertahap, secara sistematis mudah dipahami, mudah dicerna, dan juga mudah dipraktikkan serta bertarget. Oleh karena itu, jika teman-teman ada yang ingin belajar bahasa Arab dari dasar hingga pintar, dari awal hingga lanjutan, secara bertahap, secara sistematis dan bertarget, mencakup mufradat, sorof, nahwu, uslub, dan yang lainnya. Silakan bergabung dalam program Sekolah Arab Digital. Adapun informasinya, saya akan tampilkan tayangan berikut ini. Mau kuasai bahasa Arab, gabung Sekolah Arab Digital, sistematis, mudah, dan bertarget. Belajarnya dari awal hingga lanjutan, dari dasar hingga pintar. Mufrodat, sorof, nahwu, uslub, dan yang lainnya mendalam, mudah dipelajari mudah dipahami, dan mudah dipraktekan. Mau kuasai bahasa Arab? Gabung Sekolah Arab Digital. Mau kuasai bahasa Arab? Gabung Sekolah Arab Digital.